Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan berita-berita hangat panas di Malaysia. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Cerai kali ketiga, Tengku Imran kongsi luahan hati dengan Ustaz. Kuala Lumpur. Imran atau Tengku Imran Tengku Zainal Abidin meluahkan rasa syukur apabila dihubungi oleh seorang kenalan bergelar Ustaz bagi berkongsi luahan hatinya itu selepas diuji masalah rumah tangga baru-baru ini. Dia mengakui kegagalan rumah tangga ketiga itu benar-benar menguji. Kesabaran membuatkan dirinya berasa sedikit tertekan apabila timbul pelbagai spekulasi daripada netizen. Fitnah-fitnah yang bertebaran tentang perceraian kali ketiga ini betul-betul menguji kesabaran saya. Tuhan menggerakkan hati Ustaz untuk hubungi saya di saat saya memerlukan nasihat Ustaz. Tulis di media sosial miliknya di sini. Dia berkongsi paparan screen message perbualannya bersama seorang agamawan menerusi satu hantaran yang dimuat naik di Instastory. Sementara itu, Imran menzahirkan kerisauan terhadap bapak dan anak perempuannya yang turut terpelit dengan segala fitnah yang dilemparkan. Malah, usahawan itu turut bimbang sekiranya masyarakat termakan dengan spekulasi yang dibuat oleh netizen. Saya kasihan dengan ayah dan anak saya yang terpaksa menghadapi fitnah-fitnah yang dilemparkan kepada saya. Masyarakat di luar yang tidak bersalah akan sedikit sebanyak termakan dengan cerita-cerita sampah yang diadakan oleh netizen, katanya.